Pasukan pertahanan Israel atau IDF tak sepenuhnya berhasil menjalankan operasi besar-besaran di Rafah. Dikutip dari tribunews.com, tentara IDF memutuskan untuk kembali ke Camp Jabalia dan menyerang wilayah tersebut. Dengan niatan awal mencari aman, namun tentara Israel langsung dibantai habis-habisan saat masuk ke Camp Jabalia. Hamas mengunggah video pejuangnya menargetkan tentara IDF yang sedang memasuki Camp Jabalia menggunakan tank Merkava. Sontak kedatangan IDF disambut dengan drone Hamas yang dijatuhkan ke tank Zionis. Serangan itu mengakibatkan ledakan dahsyat hingga tentara Israel tewas di dalam kendaraan militer.